Berita terbaru dari Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 kita akan mengawali matchday 1 pada Piala Asia U20 hari ini melawan Irak U20 pada malam hari. Rencananya pertandingan tersebut akan disiarkan langsung oleh RCTI sebagai pemegang hak siar Piala Asia U20 kali ini. Dan Indonesia akan bermain pada malam hari yakni jam 19 waktu Indonesia Barat. Timnas U20 sudah tiba di Uzbekistan beberapa hari lalu dan langsung fokus melakukan latihan dan penyesuaian cuaca. Melawan Irak, tentunya Shin Tae-yong tidak mau kehilangan poin. Apalagi ini merupakan laga perdana pada matchday grup. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh di posisi depan dan Kakang Rudianto di lini belakang tentunya jadi andalan untuk Shin Tae-yong. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U20. Shin Tae-yong kemungkinan akan memakai strategi 3-5-2 dengan 3 back, yakni ada Kakang Rudianto, Robby Darwish, dan Muhammad Ferrari. Sedangkan penjaga gawang ada Cahya Supriyadi. Dan untuk 2 back sayap atau bisa bermain sebagai sayap kanan dan kiri ada Zaki Ashraf dan juga Doni Tri Pamungkas. Untuk lini tengah ada Ahmad Maulana, Zainuddin Faris, dan juga Arkan Fikri. Untuk 2 striker utama kemungkinan besar akan ditepati oleh Ronaldo Kuateh dan juga Hoki Caraka. Hasil matchday 1 tentunya sangat mempengaruhi performa Timnas untuk laga selanjutnya. Ayo dukung Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2023. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Arikan di channel saya Arikan Official yang akan selalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap hari. Jangan lupa buat yang suka dengan sepak bola untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap harinya.